Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini ya, untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Waktu menunjukkan pukul 8 lebih 26 menit ya. Bis ALS Nopin 248 ini berada di bengkel Per, tepatnya di utara pabrik gula Madukismo ya. Tadi pagi saya dikabari oleh Pak Ketua untuk pagi hari ini agenda dari bis ALS Nopin 248 itu servis Per ya. Makanya saya langsung round ke bengkel Per, dan kebetulan untuk perjalanan menuju ke Pul, kalau ke bengkel Per ini lebih dekat ya teman-teman ya, dari rumah saya itu ya. Dan untuk pagi hari ini bis ALS Nopin 248 diantar oleh Mas Paijo tadi itu ke bengkel Pernya nih. Mas Paijo sedang berbincang dengan anggota bengkel ya. Dan nampaknya kru juga langsung membersihkan unit di sini ya. Dicuci sekalian. Jadi nanti dari bengkel Per bisa jadi langsung berangkat ini teman-teman. Bahat Martin. Ini apa Pak Buyung? Pompa hidrolik. Pompa hidrolik ya. Power steering. Oh, power steering. Ini Pak Ardi nggak ikut ya berarti ya, Pak ya? Libur. Satu kemarin apa pun satu kemarin. Iya, kemarin sempat mati trip ya. Jadi di sini Pak Retno tidak numpang pulang ke Jogja ya, tapi memang Pak Retno driver 2 untuk sementara di ALS Nopin 248 diajak sama Pak Buyung. Pak Buyung, yang putra Pak Buyung itu yang ini atau dua-duanya? Oh, dua yang ikut.
aus atau gimana, Pak? Sil atau aus, Pak? Kotor, hanya kotor aja. Per belakang aja yang patah ini. Selang AC. Selang AC juga ya. Udah dibetulin. Ini bawa ke apa? Oh, Pak Agus. Dari sini langsung ke pasar. Iya. Untuk kali ini Pak Buyung banyak reparasi ya untuk saat ini ya. Per AC komplit nih. Wah, lebah tuh. Di dalam rumah. Di belakang bis ALS Nopin 248 itu bis ALS Nopin 311 ya, Pak Balap. Botak kebetulan buai baru tua. Patah babon yang patah ternyata. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu untuk video pagi hari ini dari kawasan bengkel Pir Ring Road Selatan Kota Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.